Itu mas ya, yang pertama ya? Iya. Itu dituang air, langsung kering. Nah. Terjadi fenomena aneh di salah satu rumah warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Nur Anta Maulana, 38 tahun. Secara misterius lantai di rumah Nur mengeluarkan hawa panas. Hawa panas itu keluar di 4 titik lantai sudut rumah. Nur Anta Maulana menceritakan hal tak biasa ini kali pertama ia ketahui saat mengepel lantai rumah pada momen tahun baru. Panas di teras ya, pojok-pojok rumah ini mulai kapan mas? Itu mulai malam tahun baru. Ketemunya malam tahun baru. Tahun baru itu waktu itu dipel, terus lantainya itu kok berasap. Nah, itu dipegang itu loh, kok panas. Sebelah sini kok panas. Nah, 4 titik ini panas semua. Itu. Terus habis itu setelah waktu di sini kan ada acara malamnya itu ada acara dangdutan. Dikirain apa aliran-aliran dari apa dari itu dari dangdutan itu dari salon itu kan. Ternyata setelah selesai acaranya kok tetap panas. Tetap panas ya? Ya. Terus kemarin listriknya dimatiin, hampir setengah hari itu dimatiin, ternyata tetap panas. Petugas PLN sudah ke sini. Petugas PLN gitu. Jadi saya manggil petugas PLN, biasanya masang-masang instalatir itu manggil. Ini bukan karena listrik, soalnya kan listriknya sudah dimatiin ternyata masih panas gitu. Mungkin groundnya ya, atau karena dari groundnya katanya alasannya kan dari ground juga sudah jauh dari ground. Gitu. Ternyata ini bukan karena listrik itu. Kalau gas, Mas? Gas alam? Kita enggak tahu, soalnya enggak pernah itu ya. Enggak pernah masuk sini ya gas yang jargas di jaringan gas itu. Tidak ada, tidak ada saluran pipa gas. Makanya tadi siang itu terus saya nyuruh itu teman-teman ini saya suruh gali. Nah, terus pas digali itu ya berasap gini, keluar asap itu panas, terus tanahnya juga panas itu. Struktur tanahnya juga panas. Cuma di 4 titik ini aja. 4 titik aja. Di tengah enggak ya? Di tengah enggak. Pokoknya 4 titik ini aja. Kalau kemungkinannya apa ini, Mas? Nah ini yang saya kurang tahu juga kemungkinannya juga kita nggak tahu ada apa di bawah soalnya kan apa kalau sapi tengnya jauh dari sini. Jadi, makanya diketuk ya? Iya diketuk sampai ini dicari sampai ketemu apa masalahnya ini panas soalnya kan sudah ditunggu-tunggu udah disiram air ternyata ini masih panas. Masih panas ya. Terus ini kan kayaknya belum selesai, apakah dilanjutkan besok penggalian? Kalau dilanjut sampai ketemu penyebabnya apa? Tapi tetap ditempati rumah ini ya? Ya soalnya rumah satu-satunya ini tetap ditempati, tapi ini nanti sampai ketemu apa penyebabnya. Soalnya kita kan takut, takut ini panas ini karena apa? Takutnya apa ada aliran listrik atau apa? Anak saya kan takut itu. Itu kan ada komunal mas, komunal dari warga, apakah pengaruh? Ya, oksigen itu kalau kan. Komunal itu kan saya jaraknya dari komunal kan sudah jauh terus di samping rumah saya kan ada toko ada kos-kosan itu enggak panas enggak panas loh. Hanya rumah sini aja ya. Sini terus itu pun pojokan titik-titiknya cuman setitik ini aja 4 ini aja. Tapi sudah dilaporkan selain PLN mas mungkin laporkan ke belum rencananya ini kan kita ngundang teman-teman ini kan biar ini dan nanti dibantu untuk melaporkan ke petugas yang lebih tahu ini tahu apa ya. Itu tapi sempat bingung sampean ya iya makanya ini saya sampai suruh gali sampai ketemu sampai apanya itu apa yang penyebabnya itu siap. Mas Nun kalau listrik nggak ada dia kan ada aliran listrik karena apa sudah dimatikan tadi itu ya tetap panas gitu sehari apa setengah hari dimatikan tetap panas. Ini masang gas belum apa sih?